penuh kepada saudara Rafizi Ramli, Rafa juga Arilan dan Johari Muhammad yang merupakan salah seorang pemberi maklumat yang penting dalam membongkar skandal Pusat Filok Kebangsaan NFC nilai 290 juta wang rakyat. Saya fikir di sini kita berasa amat kecewa kerana undang-undang Bafia dikenakan terhadap mereka yang memberi maklumat penting untuk apa? Untuk membongkar dan membocorkan penyalahgunaan dan termasuklah dakwaan money laundering yang dikenakan terhadap syarikat-syarikat bernaung di bawah NFC. Dakwaan-dakwaan ini pada saya seharusnya sewajibnya disiasat dan pemberi maklumat seharusnya dilindungi. Kerana di Malaysia ini, how else would you get information on the corrupt practices of the government of the day? Jadi saya mohon agar semua mendoakan secara maksimal hukumannya adalah kedua-dua, saudara Johari, saudara Fizi, pengarah Seteri Keadilan, hukuman maksimal 3 tahun penjara dan juga atau 3 juta ringgit. Jadi pada saya, kita akan terus memperjuangkan hak pemberi maklumat khusus ya, dalam membongkar segala skandal, segala salah laku kerajaan. Ini tanggungjawab bersama. Kita bukan bercakap hanya tanggungjawab Pimpinan Keadilan dan Pakatan Rakyat, tapi seluruh rakyat Malaysia, warga Malaysia menunggu-nunggu, mahukan agar mereka yang bersalah, yang tidak bertanggungjawab, tidak amanah dalam menggunakan dana negara itu dihadapkan ke mahkamah, didakwa, bukannya pemberi maklumat yang hanya melaksanakan tugasan sebagai warga negara yang patriotik dan cintakan negara.